Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat berkebun, selamat bergabung kembali di OOM Channel. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tanaman Calmeria pulchra. Jadi banyak yang mengelompokkan tanaman ini itu ke dalam jenis tanaman Calathea. Jadi nanti akan kita bahas apakah tanaman Calmeria pulchra ini termasuk jenis Calathea atau bukan. Dan saya akan membagikan sedikit tips untuk perawatan tanaman Calmeria pulchra agar daunnya, motifnya bisa menarik dan bisa rimbun. Untuk itu saksikan terus video ini sampai habis. Untuk yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like pada video ini untuk mensupport channel OOM. Selamat menonton. Hampir sama seperti Calathea, tanaman ini juga menyukai tempat yang redup dan sinar matahari tak langsung. Jadi penempatannya itu bisa di bawah pohon-pohon yang lebih gede ya. Di sini saya punya satu yang daunnya agak lumayan gede. Ini yang paling subur. Kalau dilihat, emang tanaman ini kayak kencur ya. Kencur itu bahasa latinnya Calmeria galanga. Jadi ternyata mereka itu satu marga sama kencur. Untuk membahas perbedaannya secara detail, di sini saya mengambil satu contoh tanaman Calathea, yaitu Calathea macoyana. Lalu kalau kita lihat tingkatannya ke atas untuk marga Calathea itu, yaitu dari famili Marantaceae, kemudian ordonya Zingiberales. Salah satu faktor pembedanya pada famili Marantaceae itu, dia mempunyai pulvinus, yaitu bagian yang mengembung pada bagian apikal itu yaitu bagian yang memisahkan antara daun dan tangkai daun. Ini namanya pulvinus. Jadi pada tanaman Calathea itu mempunyai pulvinus. Untuk tanaman Calmeria pulchra itu genusnya Calmeria, familinya Zingiberaceae, kemudian ordonya Zingiberales. Jadi pada famili Zingiberaceae ini, dia tidak mempunyai pulvinus seperti Calathea tadi. Nah, jadi kedua tanaman ini pengelompokannya itu ketemu pada satu ordo. Jadi masih sangat jauh ya. Jadi Calmeria itu bukan, dia tidak ada genus Calatheanya, bukan dari Calathea. Jadi ini sekalian saya mau repotting untuk tanaman Calmeria pulchra ini. Di sini saya menggunakan medianya itu cuman tanah aja. Ini tanah kompos, tanah hasil bakar-bakar sampah, kemudian saya ayak, jadilah ini tanah kompos atau tanah bakar. Kemudian satu buah wadah atau pot yang sudah dilubangi.
Sambil saya repotting tanaman ini, saya mau memberi kesimpulan bahwa dari penjelasan tadi, sobat berkebun sudah tahu bahwa tanaman kanvea ini bukan merupakan dari genus Calathea, akan tetapi merupakan genus Kaimferia atau dari marga kencur-kencuran yang berasal dari famili Zingiberaceae, yaitu merupakan famili atau keluarga temu-temuan yang biasanya digunakan untuk pengobatan. Jadi satu pembeda lainnya dari famili ini yaitu mereka mempunyai khas aromatik sehingga bisa dijadikan sebagai ramuan dalam obat-obatan. Jadi untuk jenis kencur-kencuran ini sebenarnya juga ada banyak jenisnya, ada yang daunnya polos, ada juga yang bermotif-motif. Nah, nanti saya akan coba bagikan untuk beberapa gambar yang saya temukan dari internet untuk jenis-jenis dari genus Kaimferia atau kencur-kencuran ini. Kalau udah selesai, bisa kita letakkan ke tempat yang kita inginkan. Kalau ini tadi memang sengaja aku untuk pajangan, jadi nggak aku pisah-pisahin, aku biar aja satu pot rimbun dan masih bergandeng sama jenis-jenis Calathea lainnya. Ini saya letaknya di bawah teras. Itulah tadi penjelasan dan sedikit tips mengenai tanaman Kaimferia pulchra. Jadi bisa disimpulkan sendiri, kalau ada pertanyaan silakan komen. Selanjutnya silakan cek berapa contoh tanaman genus Kaimferia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.